Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di HM Channel One. Kali ini saya mau cek unit ya. Kedatangan unit Expander Cross warna putih ya. Ini yang matic. Ternyata yang Expander Cross itu ada tiga tipe ya. Karena lama banget saya nggak review Expander. Itu hampir satu tahunan nggak review Expander lagi ya. Lama banget. Jadi ada Expander Cross MT, AT sama yang plus. Ini yang AT aja. Jadi kalau yang kemarin bilang apa tipe spot tipe apa itu karangan saja. Jadi kali ini saya cuma mau cek fisik aja ya, karena ini baru datang, baru banget datangnya. Lalu di sebelah ini ada Expandernya milik PT ya. Ini udah branding. Ini branding sendiri ya. Ini khusus buat test drive aja. Sama buat nyeles aja. Buat pokoknya mobilnya sales lah. Enak kan sales dapat mobil Expander lagi. Kalau lagi ke konsumen ya. Oke, kita cek sama-sama ya. Saya penasaran sama yang limited edition ya. Black edition sama Rockford Fosgate. Katanya di sana ada, cuma saya mau ke sana enggak tahu ya, di masa pandemi ini jadi males banget keluar. Istirahatnya cuma di kantor aja. Ini pakai ring 17 ya. Beda sama yang Expander yang sebelah sana itu. Dia masih ring 16. Kita cek aja nggak apa-apa. Jadi emang lebih besar. Nah itu ring 16. Lebih besar ini tentunya. Kita cek eksteriornya dulu aja. Ini otomatis dia langsung. Kalau nutup kerb dia langsung otomatis ke kunci ya. Kita lihat. Oh ini rakitan baru nih. Bulan 11 tanggal 4 2020. Kelahiran baru, nggak kayak yang kemarin itu 2019. Wah, mantap banget. Pantesan ya. Auranya tuh lebih lebih ganteng ini. Timang yang kemarin padahal sama. Cuma yang kemarin itu 2019. Auranya aura lama. Kalau ini tuh kelihatan lebih ganteng aja. Cek aja ya. Jadi kalau menurut saya di jalanan sekarang ya, Expander kan udah mulai banyak banget ya. Itu menurut saya, walaupun saya sering banget lihat mobil ini dan itu, tapi emang looknya itu beda ya dibanding mobil-mobil yang lain. Kelihatan mobil modern lah. Kalau menurut saya itu seperti itu. Untuk model Expander itu kelihatan modern banget ya. Nah, lihat aja ya. Walaupun harganya bisa dibilang murah lah. Kalau dibandingkan kompetitor yang lainnya yang modelnya itu-itu aja ya, Expander dengan harga yang sama tapi dengan model yang baru, dengan look yang baru ya. Lihat aja men, kece kayak gini bro, jangan ganteng banget. Ganteng banget kayak gini, itu aja udah ganteng ya. Yang itu aja udah ganteng banget. Kita lihat yang ini. Ini spot ya, tipe spot. Ini aja udah ganteng banget. Lihat ini. Apa nggak pengen nih? Bentar lagi tahun baruan ya. Tahun baruan mudik ke kampung pakai Expander atau jalan-jalan pakai Expander. Wah, mumpung lagi banyak diskon, lagi banyak promo nih Expander. Lupa saya.
Lupa, lupa, lupa. Oh, kita sekarang cek interiornya ya. Nah, ini udah matic ya. Iyalah. Tadi udah dibilang. Udah start stop engine juga ya. Ini speedometernya. Ini ya. Tipenya itu sport banget ya. Kelihatan kayak mobil balap ya. Desain penempatannya sama apa? Aksen-aksennya ya. Grafisnya itu keren banget ya. Nah. Untuk head unitnya, wah, AC, tombol AC, pengaturan. Ini untuk transmisinya dia udah matic ya. Sayang belum matic triptonic ya, kayak Pajero itu. Dan Eclipse Cross itu kan keren banget ya. Ada cruise controlnya juga ya. Oh, ini untuk tip yang Expander Cross ini kan paket komplit ikutnya, jadi nggak usah ditanya lagi untuk fitur-fiturnya ya. Bukan alasan aja, bilang aja udah lupa fitur-fiturnya apa aja. Intinya nggak usah ditanya lah untuk fiturnya Expander Cross ini ya, dijamin udah komplit. Keren banget. Ini tuh keren banget. Ayo maju ke depan. Wah, dong. Desainnya tuh mewah banget, sporty banget ya. Untuk setirnya aja udah. Grafisnya udah tricolor ya. Jadi doff, hitam, metalik sama ini chrome. Ada airbag juga, SRS ada di kanan dan di kiri ya, di penumpang. Sayang untuk di pintu itu belum ada ya, tapi dapat bintang 4 ini untuk keamanan. Ini dapat bintang 4 pada uji itu. Oke, kita cek tengah. Untuk joknya dia kombinasi hitam dan coklat ya, coklat gelap, coklat tua, sama juga dashboardnya juga ya. Hitam coklat. Iya, cek jok tengahnya ya. Kita matiin juga nih, ini nyala terus nanti akinya tekor. Nah, ini dia bagian belakangnya nih. Oh, ini masih bisa dimajuin. Biar tambah luas ya. Kita langsung cek bagasinya belakang. Nah, otomatis dia ngunci sendiri. Nah, ini tampilannya nih. Mantep banget. Wah. Luas banget ya. Ini bisa buat segala macam benda ya, sepatu, tas, buku, semuanya buat kalian pelajar ya, pelajar udah pakai mobil. Saya masih pakai sepeda kalau ya, di zaman sekarang sih udah banyak yang SMA itu udah bawa mobil. Kalau saya sih SMA ya masih diboncengin sama orang tua. Ini bahannya apa ya? Ini bahannya kayu triplek nih. Keren juga ini.
banyak refleks nih. Kayak oh ini buat baut baut rodanya, roda serepnya ada di bawah berarti. Pembuka. Kita lihat toolkitnya. Dongkrak dan kunci-kuncinya lengkap. Kunci-kuncinya nggak tahu fungsinya buat apa aja. Kayaknya ini buat buka roda ya. Kalau ini buat apa sih? Kalau macet itu di jalan disambungin depan buat ditarik. Kalau nggak salah ya. Kalau ini buat buka ban, ini lepas ban. Maksudnya lepas bannya dari peleknya. Ini kalau ini buat dongkraknya. Udah tahu kalau ini. Oke lah, sampai di sini dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe hanya di AM Channel One. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Ciao.